Wow, ini satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini. Di mana hari ini Muhyiddin dipanggil SPRM untuk memberikan keterangan. Dan keesokan harinya Muhyiddin akan didakwa. Adakah isu ini benar ataupun tidak? Pastikan anda tengok video ini sampai habis supaya anda tahu. Berkaitan dengan penangkapan bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia Muhyiddin Yassin sebentar tadi. Okey, baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang tergempar, mohon kiranya pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Terima kasih. Baru-baru saja sebentar tadi isu ini saya terima. Ianya berkata Ketua Pesuruhanjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Azam Baki mengesahkan Pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin akan didakwa bermula esok. Setakat laporan yang ditulis SPRM sebentar tadi masih mengambil keterangan Muhyiddin yang tiba di ibu pejabat SPRM di Putrajaya pada jam 11.15 pagi tadi. Wow, ini satu kejutan. Ini sangat-sangat menakutkan buat Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Adakah Muhyiddin bakal dipenjarakan seperti Najib Razak? Menurut sumber yang dekat dengan siasatan, dia akan didakwa bawah beberapa peruntukan mengikut Akta SPRM. Bagaimanapun, masih belum dapat dipastikan sama ada agensi anti rasuah itu akan menahan Muhyiddin semalaman sebelum membawanya ke mahkamah. Kerana pegawai penyiasat masih belum membuat keputusan yang rasmi. Seperti yang kita tahu bahwa Muhyiddin malam semalam mengesahkan diarahkan SPRM untuk hadir ke ibu pejabatnya pada hari ini, tetapi tidak memberikan butiran siasatan. Bulan lalu Muhyiddin disiasat berkaitan dua akaun bank Bersatu yang telah dibekukan SPRM. SPRM juga telah membekukan akaun tersebut berkenaan untuk membantu siasatan bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan. Kedua-dua akaun itu dilaporkan mempunyai kira-kira sebanyak RM40 juta Muhyiddin adalah yang individu terbaru dalam siri pertuduhan yang dikenakan terhadap pemimpin Bersatu sejak pertengahan Februari lalu. Pada 21 Februari, Wan Saiful Wan Jan didakwa di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas pertuduhan meminta dan menerima rasuah sebanyak RM6.96 juta pada 2022. Beberapa pertuduhan turut dikenakan terhadap timbalan Ketua Bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad. Menurut SPRM, pertuduhan itu berkaitan dengan skim Jana Wibawa, projek rangsangan oleh pentadbiran Muhyiddin ketika itu sebagai sebahagian daripada usaha bantuan wabak COVID-19. Perkembangan siasatan kes berkenaan mendapat liputan ramai-ramai pengawal dan pengamal media tempatan dan asing, selain penyokong PN yang berkumpul di luar bangunan SPRM sebentar tadi. Ini salah satu isu yang sangat-sangat menakjubkan, menggemparkan, mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia, terutama sekali buat penyokong-penyokong Perikatan Nasional. Wow, ini satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia. Pada hari ini Muhyiddin dipanggil SPRM, Muhyiddin dipanggil Azam Baki untuk memberikan keterangan. Adakah Muhyiddin bakal dikenakan tindakan, bakal dipenjarakan seperti bekas Perdana Menteri Najib Razak? Ini salah satu isu yang sangat-sangat menakjubkan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini. Oke, baiklah, sebelum anda meninggalkan channel ini, jangan lupa
tolong pertimbangkan tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye bye. Dua account bank bersatu yang telah dibekukan SPRM. SPRM juga telah membekukan account tersebut berkenaan untuk membantu siasatan bawah akta pencegahan, pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan. Kedua-dua akaun itu dilaporkan mempunyai kira-kira sebanyak RM40 juta ringgit Malaysia. Muhyiddin adalah yang individu terbaru dalam siri pertuduhan yang dikenakan terhadap pemimpin bersatu sejak pertengahan Februari lalu. Pada 21 Februari, Wan Saiful Wan Jan didakwa di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas pertuduhan meminta dan menerima rasuah sebanyak RM6.96 juta pada 2022. Beberapa pertuduhan turut dikenakan terhadap timbalan ketua bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad. Menurut SPRM, pertuduhan itu berkaitan dengan skim Jana Wibawa, projek rangsangan oleh pentadbiran Muhyiddin ketika itu sebagai sebahagian daripada usaha bantuan wabak COVID-19. Perkembangan siasatan kes berkenaan mendapat liputan ramai-ramai pengawal dan pengamal media tempatan dan asing, selain penyokong PN yang berkumpul di luar bangunan SPRM sebentar tadi. Ini salah satu isu yang sangat-sangat menakjubkan, menggemparkan, mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia, terutama sekali buat penyokong-penyokong Perikatan Nasional. Wow, ini satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia. Pada hari ini Muhyiddin dipanggil SPRM, Muhyiddin dipanggil Asam Baki untuk memberikan keterangan. Adakah Muhyiddin bakal dikenakan tindakan, bakal dipenjarakan seperti bekas Perdana Menteri Najib Razak? Ini salah satu isu yang sangat-sangat menakjubkan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini. Oke, baiklah, sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa tolong pertimbangkan tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye. Pada hari ini Muhyiddin dipanggil SPRM, Muhyiddin dipanggil Asam Baki untuk memberikan keterangan. Adakah Muhyiddin bakal dikenakan tindakan, bakal dipenjarakan seperti bekas Perdana Menteri Najib Razak? Ini salah satu isu yang sangat-sangat menakjubkan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini. Oke, baiklah, sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa tolong pertimbangkan tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.